Salam sembah pembuka bicara, sulamkan mesra, satukan hati. Yang diraikan Puan Arni binti Suhaili, pengarah KB Matang. Yang berusaha Tuan Haji Yul Haizil bin Razali Bujang, YDP PIBG KB Matang. Yang berusaha Professional Technologies, Mustafa. Yang berusaha Cik Sudakto bin Duki, Ketua Jaminan Kualiti, dan juga kepada semua hadirin sekalian. Tenang dan ceria ini kita bersama-sama dalam majlis ringkas panggilan UMI di kalangan para pelajar dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada semua ke majlis kelas ini untuk majlis titipan memori seikhlas budi yang kepada Puan Arni binti Suhaili yang akan bertukar stesen tak jauh daripada kita di KVC. Pada hari ini, marilah kita semua selaku insan kredit sifat dan upaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita himpunkan segala harapan dan keinginan dengan baik-baik doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan daripada Ketua Club Staff iaitu Cikgu Huang. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan untuk memberi sedikit ucapan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Fazli. Okey, yang kita raikan pengarah kita, Puan Arni, yang dialu-alukan YDP PIBG kita, KJ-KJ, KP-KP dengan dan rakan-rakan memantapkan lagi KB Matang. Okey, dan saya nampak baju saya yang paling sempoi, paling simple malam ni. Tak apa, okey. Jadi saya untuk mengadakan majlis ni lah. Okey, terima kasih semua. Okey. Jadi saya nak bagi sedikit ucapan saya. Okey. Jadi selama dekat-dekat 16 tahun pimpin. Just itu dah perancangan telah diatur. Kita follow saja. Mungkin ada hikmah yang lebih baik di sebalik apa yang berlaku. Jadi kita sebelum ni dia merasa ikan air masin, air laut. Lepas ni pergi Sibu, dia akan merasa lagi ikan air tawar, ikan purau. Okay, yang lagi sedap. Lain kali kalau balik Kuching, kalau tak dapat bawa isi, bawa sisit pun baliklah. Kita berdoakan urusan Puan Arni di stesen baru dipermudahkan dan semuanya berjalan lancar. Buat apa salam buat umat kita. Okey, yang berusaha timbalan pengarah akademik TS Patrick Bailey, timbalan pengarah sokongan akademik TS Mustafa, Ketua Jaminan Kualiti Cik Sudarto, yang saya hormati, sekarang dah jadi rakan yang rapatlah Tuan Haji Yul, YDP kita yang amat supporting, yang amat supportif. Bagi tepukkanlah kepada Tuan Haji. Sama palak rupanya. Okey, kami dah berjaya prankkan Cikgu Mos dan hari ini saya menerima padah kena prank juga. Okey. Barisan Ketua Jabatan Barisan AKP ini. Baik, sebenarnya saya tak ada teks ini, saya tak tahu nak ucap apa. Dan terus terang saya bagi tahu, ini adalah keadaan yang memang saya tidak bersedia. Memang semalam saya dengan Linda baru nak packing, kami baru jumpa surat saya berpindah daripada KV Kuching ke KV Matang.
Oh, ni Linda ni. Baru buka rupanya suratnya. Dan pada surat tersebut tarikhnya ditulis 20 April. Tetapi saya berpindah ke KV Matang 8 Mei. Dan dilanjutkan lagi melapor diri pada 15 Mei. Tetapi keadaan di sekarang ini, apa yang berlakunya ialah dia lain. Surat tarikh 16 Oktober, kuat kuasa 18 Oktober, tetapi surat diterima pada 22 Oktober. Jadi memang keadaan yang memang tim penjawat awam, saya akur dan menerima apa itu, arahan penempatan ini dengan hati yang mula baru rasa terbuka. Okey, untuk pengetahuan apa rasa adik kakak abang ketiga orang saja kan dalam ni, kalau mengimbau memandangkan saya melihat di KV Matang ini jiwa saya memang tak pernah pudar. Di sinilah kawan-kawan dan mula apa tu menjalinkan hubungan persahabatan dan persaudaraan. Peran Allah itu ada yang terbaik. Okey, jadi saya terima sebab di situ saya, di sinilah kawan-kawan saya. Dan tanpa saya sedar rupa-rupanya pada hari Sabtu anak-anak pelajar kita Tuan Haji DVM semester 3 yang sekarang sedang bercuti 100% lulus layak masuk ke semester 4. Tak ada tu. Okey, mana Cik Nabil? Ada Cik Nabil. Okey, kemudian pelajar kita yang on the job training 58 orang mendapat 4 plate. Segila nanang boleh tahan. Ni menjadi apa tu? Panduan kalau dari segi pencapaian akademik. Jadi saya mengharapkan ketua-ketua KV Matang niche area kita adalah akademik. Sebab itu waktu sesi libat urus kita tak banyak berjawab dengan BPLTV. Hari itu kita PAT. PAT ni maksudnya bukan cikgu PAT lah. Perkongsian amalan terbaik apabila KV Matang di tangga yang teratas keboleh pasaran di KV seluruh Malaysia. Maksudnya kita, tengok anda semua sebenarnya hebat. Semua hebat. Itu yang menyebabkan sebenarnya saya sayang sebenarnya KV Matang ini. Kita sukar nak capai. Dan apa yang saya dapat apabila diminta untuk berkongsi, TS Dr. Lim diminta untuk berkongsi tetapi saya menambah secara online, hybrid. Dan salah satunya ialah kekuatan kita ialah yang ini bukan sahaja dibuat oleh kaunselor. Ni Cikgu Sehli dengan saya hari itu. Tanglah tegur, bukannya lapor. Okey, saya mohon selepas ini Tuan Haji Jemali akan dapat terus berpencen di KV Matang untuk 2 tahun sahaja lagi. Teruslah memberi kerjasama kepada beliau. Okey, sebab saya percaya KV Bintulu sampai sekarang. Daripada syarikat pembersihan, kemudian keselamatan, bahagian apa ni, catering kita, bahagian memasak, AKP dan juga semua pensyarah, dan terutama sekali daripada MPP kita, Majlis Perwakilan Pelajar, MT kita di asrama, semua pengawas, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih Wan atas hikmat bakti dan juga tunjuk ajar serta nasihat yang tidak terhingga. Demikian juga kami ingin memohon maaf atas kesilapan kami dan juga terakhir sekali adalah puan ini bagi saya, walaupun itu kita harapan kita dan doa kita ialah semoga sehat sejahtera
dan maju jaya dengan cemerlang di KB Sibu nanti. Yeah? Sekian, terima kasih. Masih TPI KJK lagi benda makan kita tu. Tangan dia utuh je. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam yang bersejarah ni, kita saya mewakili Jabatan Umum lah nak berucap, nak menyampaikan satu dua perkataan, yang mana semua sedia maklum Jabatan Umum memang popular lah. Ada aja halal tibul. Apa-apa pun mesti umum, mesti umum. Jadi kesempatan itulah kami mohon maaf pihak Jabatan Umum daripada apa te hujung rambut ke hujung kaki. Betul ke? Betul ya. Okey. Apapun yang berlaku sebenarnya ada hikmah. Mudah-mudahan ganjaran baik kami lah. Jadi insya-Allah pada masa mendatang kita akan baiki apa yang patut. Terima kasih pemerintah atas apa kita bantu, banyak bantuan, banyak banyaklah yang kita sumbangkan kepada warga kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu Nurazila bagi ucapan sikit kepada puan pengarah wakil ketua program. Yang akreditasi MBOT hari itu, itu adalah program kita apa yang paling penting lah, paling terbesar kali dan kali ini yang tu paling penting. Okay, daripada KPGP kali itu, kali itu kami minta maaf juga kalau ada. Terima kasih Puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dikasihi Puan Arni binti Zuhaili. Okey, saya mewakili AKP mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan yang telah banyak membantu kami dan memberi kami galakan dan sokongan moral yang sangat padu. Dan kami mengucapkan Puan telah banyak memberi kami galakan dan Pantai Tenang membuatkan kami rasa amat bersemangat dan berpasukan, kerja berpasukan yang amat eratlah. Satu lagi terlupa sekejap tadi. Sebab kalau kita tengok daripada petang tadi, pagi petang ataupun tengah hari tadi, Puan tidak dapat bersama dengan kita makan tengah hari disebabkan ada urusan lain. Tidak adalah ucapan daripada wakil pengurusan asrama. Jadi dengan ini saya mempersilakan Ustaz Mana mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dek. Tuan KJK dan yang disayangi Umi lah. Saya wakil dari rakan warden saya yang lain yang tidak dapat bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak Umi dari kepada kami. Banyak Umi dah bantu segala masalah. Cikgu Zul pada Jabatan Umum banyak masalah te. Tapi saya kat belakang banyak lagi masalah. Dengan minyak hilang lah, orang masuk lah sama lah, orang masuk terus atau lampu gelap terus terang. Seada jadi ada. Banyaklah benda di asrama yang saya dan banyak belajar saya ucapkan dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Masih banyak mi. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Semoga Puan Arni sentiasa sehat. Puan berapa? 3 bulan lagi ya? 4 ya. Okey.
Okey, itu saja daripada telah berlalu datang kembali suara serak terbayang di ruangan mata. Tengah pasun nyanyi pun dah wasit saya. Cukup mau selesai satu lagu dia kata. Okey. Tak kira sesiapa TS abang. Satu lagu buat puan. Boleh ah? Ha? Tuan YDP Haji Zul. Rakan-rakan guru dan staf sokongan ah. Terasa sungguhlah mendengar berita perpindahan bos kita. Apa-apa pun don't say goodbye kepada kami puan. Never say goodbye. Sebelum ini saya begitu yakinlah menjadi ke bersama ombak duka lara perpisahan melanda kita hanya karena peristiwa itu. Kiranya takdir menentukan inginku kau kembali lagi meneruskan
baru-baru semalam kita berpisah. Tak bisa sembunyi hatiku, menahan kepedihan ini. Sendiri aku mengenangkanmu, hanya engkau yang kami ingati. Saya nak ubah lirik deh sebenarnya. Didengar oleh Tuhan. Akan ku simpan kenangan bersamamu yang tak akan buat apa ini ke lagu Kisah Tak Sempurna. Tak berhati besar untuk memahami hatimu di sana. Aku memang tak berlapang dada untuk menyadari kau bukan milikku lagi. Dengarkan aku, aku akan bertahan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, maafkan aku yang tak sempurna untukmu. Usahanya sudah kisah yang tak sempurna. Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, maafkan aku yang tak sempurna dirimu. Usahailah sudah kisah yang tak sempurna. Salah silap, okay. Jadi semoga ada hikmah semua atas apa yang berlaku lah. Dengar kataku, aku akan bertahan sampai kapanku. Sampai kapanpun, maafkan aku yang tak sempurna dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna. Oh,
sempurna untuk kita kenang. Terima kasih.